的这一本与我不含满Kali ini kita akan mencoba membuka sebuah manuskrip. Manuskrip yang merupakan buah daripada karangan Syekh Nuruddin Aranhiri, ulama Aceh, yang kemudian disalin oleh seseorang, dan kemudian salinan itu sampailah ke tanah Bangka, tepatnya di Kampung Pradong, Bangka Barat. Nah, orang yang berjasa membawa hadirnya manuskrip ini ke Pradong adalah Syekh Haji Sulaiman, yang merupakan tokoh penyebar Islam di wilayah Simpang Kritip atau disebut juga wilayah Tanah Jering, Bangka. Nah, kali ini kita akan membuka kitab yang berjudul Asrarul Insan. Ini adalah sebuah manuskrip tadi, manuskrip kitab Asrarul Insan yang dikarang oleh ulama Aceh, yakni Syekh Nuruddin Aranhiri. Nah, kitab ini berjumlah 260 lebih halaman, dan di awal-awal muka juga tertulis bahwa ini kesudah-sudahan pengenal kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti kata setengah arif, "An-nahiyatu rajuu ilal bada." Artinya, bermula kesudah-sudahan itu kembali kepada permulaan. Dan demikian itulah tilik kita dan makrifat segala haus. Nah, ini di awal ini merupakan tulisan Haji Sulaiman tadi yang ia tulis di dalam kitab manuskrip ini. Nah, ini bagian awal daripada manuskrip kitab Asrarul Insan. Diawali dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi azhara kanzul mukhfi mim ma'lumat. Segala pujian bagi Allah Tuhan yang menyatakan perbendaharaannya yang nyata pada maklumatnya. Nah, kemudian di bagian bawah disebutkan bahwa fayaqulul abdu al-fakir ilallah yal-ghani al-jayidu syekh Nuruddin Ibnu Ali Ibnu Hasanji Ibnu Muhammad Hamid. Maka kata hamba yang muhtaj kepada Allah yang amat kaya lagi yang maha besar, yaitu Syekh Nuruddin Ibnu Ali Ibnu Hasanji Ibnu Muhammad Hamid, nama bangsanya dan Ranir nama negerinya. Nah, ini adalah yang menunjukkan bahwa ini adalah karya daripada Syekh Nuruddin Aranhiri tadi. Di bagian pertama baris nomor 3 dari bawah menerangkan bahwa ini adalah karya daripada Syekh Nuruddin Aranhiri. Nah, melihat tulisan juga, tulisan kaligrafi atau khat di dalam manuskrip ini sangat rapi dan bagus sekali, dan dikategorikan merupakan khat naskhi, yang merupakan khat yang biasa ditulis untuk Al-Quran atau mushaf. Di bagian akhir manuskrip kitab ini, yaitu tertulis pada halaman 247, menerangkan bahwa setelah selesailah menyurat kitab bernama Asrarul Insan kepada 14 Rabiul Awal tahun 1304 hari Sabtu pukul 12 siang. Nah, di sini menerangkan bahwa memang benar adanya
manuskrip atau kitab ini berjudul Asrarul Insan. Kitab ini atau manuskrip ini merupakan karya Syekh Nuruddin Arniri yang sampai kepada Pulau Bangka yang dibawa oleh Haji Sulaiman. Kertas tempat menulis ini adalah merupakan kertas Eropa yang berlambangkan dengan watermarknya 3 bulan sabit yang berturut-turut berbaris. Jadi luar biasa sekali karya ulama ataupun tokoh penyebar agama Islam dahulu. Bagaimana tidak, dari Aceh sampai ke Tanah Bangka. Dan bukan hanya sekedar omongan belaka, ini terbukti dan secara fisik naskah atau manuskrip daripada kitab Nuruddin Arniri tadi ada di tengah-tengah kita, di Bangka, tepatnya di kampung kami. Luar biasa sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.